Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Pada kesempatan kali ini saya mau ajak para sahabat PU semua untuk mereview produk yang berada di depan ini. Ini adalah outlet kelistrikan sahabat PU. Yuk kita simak bersama-sama. Baik, jika pada proyek sebelumnya atau di proyek-proyek saya yang biasanya itu memakai outlet kelistrikan dari produknya Panasonic gitu ya, kemudian dari Broco. Nah, ada yang berbeda pada outlet kelistrikan yang ada di depan ini. Ini adalah produk dari Nero sama PU, Nero Electric ya. Kemudian warnanya, kalau yang umum dikenal oleh masyarakat itu, kalau outlet kelistrikan seperti ini adalah berwarna putih. Ya, namun berbeda dengan outlet-outlet yang ada di depan ini. Warnanya abu-abu seperti ini. Ya, nah warna abu-abu ini cocok diterapkan untuk rumah-rumah industrial, rumah-rumah minimalis mungkin seperti itu. Dan bisa dicocokkan dengan tone warna dari konsep rumah para sahabat PU semua. Misalnya ya, di sebuah rumah kalau outletnya pakai yang warna abu-abu gini, maka bagus tuh kalau disinkronkan dengan warna aluminiumnya yang berwarna hitam. Nah sahabat PU, di depan ini ada dua jenis outlet kelistrikan ya. Jadi di sebuah instalasi listrik itu ada dua golongan, sebut saja begitu. Yang satu ada instalasi listrik ya, itu berupa tarikan-tarikan kabelnya untuk mengalirkan listrik. Nah, satu lagi itu ada outletnya atau bagian unit kelistrikan itu sendiri. Contohnya adalah ini ya. Jadi saklar dan stop kontak itu adalah bagian dari outlet kelistrikan. Nah, saklar itu adalah ini sahabat PU, ini adalah untuk menghidupkan dan mematikan kelistrikan atau untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Nah, sebut saja seperti itu. Nah, saklar seperti ini ada beragam modelnya ya, ada yang single, ada juga yang double ya, atau ada yang seri. Seperti itu. Nah, yang ada di depan ini adalah yang double. Jadi dalam satu saklar ini bisa untuk menghidupkan dan mematikan dua kelistrikannya. Nih, satu, dua. Nah, ada juga yang single. Jadi dalam satu kotak seperti ini hanya satu saklar, itu juga ada. Ini yang dua. Nah, kemudian yang ini juga sama saklar. Ini ada tiga saklar dalam satu box ya, tiga. Nah, ini sangat efektif ya, terutama bagi rumah-rumah yang memiliki banyak titik lampu ya, untuk menghemat lahan pemasangan dari saklar ya, supaya tidak berjejer terlalu banyak gitu ya sahabat PU. Itu bisa pakai saklar yang seperti ini ya, jadi bisa pakai yang double maupun yang triple. Nah, ini akan menghemat tempat, jadi tidak terlalu berderet banyak gitu ya. Lebih ringkas kalau pakai yang double maupun triple seperti ini, sahabat PU. Ini untuk saklar, ya. Kemudian ini ada stop kontak. Stop kontak itu kalau bahasa awamnya ya colokan listrik, sahabat PU, seperti ini, ya. Ini juga produk dari Nero, warnanya abu-abu. Colokan ini itu ada yang satu lubang, dua lubang, dan seterusnya sahabat PU. Nah, seperti ini stop kontaknya, dan bagian belakangnya ini ya seperti pada umumnya sahabat PU. Ini adalah yang modelnya inbo ya, dia berarti masuk ke dalam tembok, masuk ke dalam dinding tembok.
Kalau yang menempel di dinding tembok itu namanya yang outbow. Jadi sahabat PU kalau mau beli yang masuk ke dalam tembok itu nyebutnya Pak, saya mau beli stop kontak yang inbow. Nah, gitu berarti yang masuk ke dalam tembok. Kalau yang menempel di tembok, maka penyebutannya adalah contoh kalimatnya seperti ini. Pak, saya mau beli stop kontak outbow. Nah, seperti itu. Ya. Nah, berhubung ini adalah yang inbow, nah, belakangnya seperti ini. Ini penyambungan kabel nanti ada di belakangnya ini semua, ya, baik stop kontak maupun yang saklar-saklarnya ya. Tuh. Nah, maka harus ada pasangannya nih yang tertanam di dalam tembok. Jadi ini harus ditanam ke dalam tembok untuk dihubungkan dengan kabelnya. Itu ada yang namanya inbodus ya. Jadi ini adalah saklar dan stop kontak inbow. Ini adalah outletnya yang terlihat oleh mata dan langsung berhubungan dengan manusia ya. Nah, di dalamnya itu ada rumah-rumahan untuk saklar dan stop kontak ini, sahabat PU, namanya adalah inbodus ya, dusnya atau tempat menyambung kabel atau dudukan pemasangan stop kontak dan saklar inbow ini, sahabat PU. Belum lama kami mengorder yang cukup banyak ya, sahabat PU ya. Ini berhubung berbeda ya. Jadi untuk outletnya produk dari Nero, kami juga pakai inbodusnya yang produk Nero. Nih, saya langsung beli satu dus besar, sahabat PU. Berhubung kebutuhan kami cukup banyak. Nah, ini adalah inbodus, sahabat PU. Seperti ini juga produk dari Nero. Ya, karena kalau kita pasangkan dengan inbodus merek lain, itu berbeda, sahabat PU, dudukannya. Ya, seperti ini. Nah, yang lubang-lubang ini, ini untuk memasukkan kabel, maka di sini disediakan di beberapa titik ya. Bagian atas ini ada satu titik, kemudian samping kanan ada dua titik, samping kiri dua titik, bawah satu titik, dan di belakang ada dua titik yang ini. Ini maksudnya kalau tukang listrik mau melakukan penyambungan, baik kabelnya dari atas, dari samping kanan, samping kiri, dari bawah maupun dari belakang, itu bisa tinggal dijebol aja nih untuk penyambungan kabel-kabelnya, sahabat PU ya. Ini namanya adalah inbodus. Nah, kalau saklar dan stop kontak yang outbow, maka tidak perlu yang namanya beginian ya, rumah-rumahan begini ya. Ini nanti tertanam di dalam tembok, sahabat PU. Jadi pelaksanaannya harus dilakukan setelah atau bersamaan dengan pekerjaan plesiran dan acian di rumah para sahabat PU semua ya. Ini dia nih. Nah, nanti terkait pelaksanaannya ya, pemasangannya ini insya Allah akan kami bahas pada kesempatan berikutnya di proyek langsung, sahabat PU. Demikian dulu yang dapat saya bagikan untuk para sahabat PU semua. Bagi para sahabat PU yang mungkin baru menonton video ini, silakan subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video baru dari kami, sahabat PU, terkait dengan bangun rumah dan renovasi. Oke, kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat, sahabat PU.